Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Andri-nya. Jadi di video kali ini Kang Andri nggak mau akan makan dulu ya. Kang Andri mau sharing atau berbagi pengalaman. Banyak yang tanya di kolom komentar, Kang Andri tiap hari makan sambal, makan lalapan mentah ya. Apa nggak sakit perutnya? Nah, di video kali ini Kang Andri mau ngasih tahu ke kalian ada salah satu produk. Produk yang bisa mengatasi penyakit lambung karena memang banyak mengkonsumsi sambal atau yang pedas-pedas ya. Kang Andri juga pernah mengalami gangguan lambung seperti mau mual, perut kembung, begah ya, terasa begah. Tapi itu kemarin-kemarin ya, sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi berkat ada produk Mecure. Nah ini dia produk-produknya. Produk herbal dari bahan-bahan alami ini ya. Kang Andri udah pesan 3 botol dari produk Mecure ini karena emang udah merasa cocok ya. Merasa cocok karena gangguan lambung tadi. Jadi kemasannya, kemasan botol di dalamnya kita unboxing ya. Di sini ada plastik pelindungnya sebelum ada masuk kita ke boxnya. Rapih sekali ini. Dibungkus ini ya. Dan di sini sudah ada segelnya. Kalau segelnya sudah rusak berarti jangan diterima ya. Dan di sini juga Mecure ini sendiri mengandung 100% bahan alami dan sudah mendapatkan sertifikasi halal, ada sertifikasi halalnya, dan pasti aman dikonsumsi karena sudah terdaftar di BPOM. Usah ragu lagi, Kang Andri pernah lihat di salah satu video praktisi kesehatannya yang mengatakan bahwa sakit lambung itu karena lambungnya luka. Salah satunya untuk pengobatan luka tersebut dengan mengkonsumsi kunyit. Nah, produk Mecure ini solusi praktis untuk kalian, jadi tidak perlu repot parut kunyit, bikin tangan jadi kotor dan bikin tangan jadi kuning ya. Di dalam Mecure ini juga sudah terkandung kunyit, ditambah madu, berfungsi menenangkan lambung yang panas. Dan di Mecure ini juga terdapat spirulina yang merupakan superfood yang banyak mengandung nutrisi. Mecure ini pun mengandung ekstrak adas, ekstrak daun jambu biji, juga peppermint oil yang bertugas mengurangi kembung. Nah, kita coba buka penampakan di dalamnya ya. Ini masih disegel. Bentuknya ini botol, bentuknya ini botol plastik ya. Untuk aturan pakainya 2 kali sehari, 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sebelum tidur. Untuk aturan pakai Mecure, yang pertama 2 sendok makan sekali minum, diminum sebelum makan. Yang kedua, pada kondisi mah berat perlu dimulai 1 sendok makan saja. Ketika lambung bisa menerima atau mentoleransi peppermint oil, maka boleh dilanjut ke 2 sendok makan. Ibu hamil harap berkonsultasi dengan dokter sebelum konsumsi dan maksimal sehari 1 kali 1 sendok makan dengan syarat utama diperbolehkan oleh dokter. Untuk kasus Mecure penyakit GERD pada kasus GERD ringan, dosis minum cukup 2 kali sehari 1 sendok makan. Pada kasus GERD sedang, dosis minum cukup 2 kali sehari. Untuk GERD berat tidak dianjurkan ya. Kita buka dulu. Di dalamnya juga ada tutup double-nya lagi supaya tidak tumpah nih ya. Dan tercium wangi aroma peppermint oil. 2 sendok makan sebelum tidur, sebelum makan pagi atau sarapan ya. Teksturnya ini tidak terlalu kencang karena madu ya, seperti madu aja, seperti bentuk madu. Langsung semerbing di hidung ya, langsung segar. Jadi produk Mecure ini
sudah tersedia di Lazada, dan kalian nggak perlu repot lagi untuk ordernya. Dan jika kalian pengen pesan, tinggal klik aja di kolom deskripsi, Kang Andri akan taruh linknya. Di situ juga ada IG-nya, untuk mendapatkan info tentang Mecure ini, tinggal tanya-tanya aja. Intinya, setiap pengobatan apapun itu, mesti dilakukan dengan rutin dan sabar, agar hasilnya pun maksimal. Oleh karena itu, Mecure hadir sebagai solusinya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 Miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.